Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bumi Mesir tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimana untuk kita membina seni lantunan suara saat kita mengumumkan kedatangan tetamu kehormat. Tahukah anda, saat anda mengumumkan kedatangan tetamu kehormat, itu adalah saat pertama kalinya penonton mendengar suara seni lantunan vokal anda. Jika anda mengumumkan kedatangan tetamu itu dengan hebat, bersemangat dan mengikut intonasi yang sesuai dan juga tepat, semestinya para penonton juga akan rasa bersemangat dan tidak sabar untuk mendengar skrip anda yang seterusnya. Tetapi, jika bayangkan, jika anda saat mengumumkan kedatangan tetamu itu, anda rasa gugup, lemah, tidak bersemangat dan sebagainya, penonton juga akan rasa begitu. Mereka akan rasa tidak excited dan boring dan mereka tidak mahu untuk melihat kita mempengerusikan majlis. Maka, teknik dan seni lantunan suara adalah sangat penting untuk kita menitik beratkan. Kepada MC di luar sana, tip yang akan saya kongsikan kepada anda semua adalah berkait rapat dengan muzik yang digunakan oleh pihak penganjur. Ketika anda ingin mengumumkan kedatangan tetamu kehormat, anda mestilah menyesuaikan suara seni lantunan anda dengan muzik yang telah dimainkan. Sebagai contoh, jika muzik yang digunakan itu pada majlis keramaian, majlis kementerian ataupun majlis adat istiadat raja-raja Melayu, maka temponya agak slow dan perlahan. Maka cara yang terbaik adalah dengan anda pause satu per satu setiap perkataan. Ianya dinamakan sebagai staccato stop. Maka anda boleh menyesuaikan dengan cara sebegini. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Jika muzik yang digunakan itu agak rancak, sama ada majlis formal ataupun majlis separa formal, maka kaedah yang perlu anda gunakan iaitu anda lajukan sedikit patah perkataan anda dengan mengikut rentak muzik. Ianya dinamakan super fast stop. Kaedahnya bagaimana? Iaitu anda boleh berhenti 4 patah perkataan ataupun lebih daripada 4 patah perkataan. Para hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Jadi, tipsnya bagaimana? Iaitu anda haruslah peka saat rehearsal ataupun raptai berlangsung. Anda mestilah tahu muzik apakah yang digunakan oleh pihak penganjur untuk mengumumkan kedatangan tetamu. Jika anda tahu muzik yang digunakan, semestinya anda akan tahu intonasi yang sesuai untuk digunakan. Bayangkan, jika anda dapat lantunkan suara dan intonasi yang sesuai semasa mengumumkan kedatangan tetamu kehormat, semestinya penonton akan rasa tidak sabar untuk melihat anda beraksi sepanjang mengendalikan majlis. Kepada MC di luar sana, bagaimana untuk kita mencari sisi lain dalam kehidupan kita untuk memantapkan penyampaian? Kita ada ilmu, kita juga ada pengalaman. Ianya tidak mencukupi. Perlu kepada perisa yang melengkapkan peribawa dan karisma diri kita supaya kita layak digelar sebagai pembawa acara yang profesional, proaktif dan penuh warna yang ada nilai kemanusiaan. Bagaikan mengorek dokumentari dalam jiwa kita untuk kita serlahkan kepada audiens di luar sana. Selamat mencuba. Ingat, ilmu yang bijaksana dan penuh warna untuk ilmu yang berkekalan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.